Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Semira Zulfi Ginanjar, PLT dari Prodi dan juga Pengelolaan Pertamina. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat yaitu suling pam. Suling pam merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan obat berbentuk cairan dalam bentuk tertentu dengan waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan kondisi dari pasien. Yang itu pasien. Cara memasangnya yaitu kita mengencangkan baut yang ada di belakang mesin ke yang itu pasien. Pastikan baut terpasang secara kencang sehingga mesin tidak akan bergerak atau jatuh. Setelah itu, untuk menyalakan siring pump ini, kita tinggal menekan tombol on dan off. Yang tombol yang seperti ini kita tekan. Jika mesin sudah tercharge, maka mesin akan otomatis menyala. Namun jika mesin tidak tercharge, maka kita harus menghubungkan mesin ke alat listrik dan seperti ini. Nah, siring pump yang kita miliki yaitu bermerek BioCare. Ada beberapa jenis mesin siring pump dan jenis itu menentukan bagaimana cara men-setting mesin siring pump. Untuk BioCare sendiri, settingnya terbagi menjadi ada menu, mode, purge, lalu ada tanda panah dan ke atas dan ke bawah dan enter, lalu ada knob untuk navigasi. Adapun lampu-lampu indikator ini yaitu lampu charge untuk lampu indikator bahwa kita sedang melakukan charging atau pengisian baterai pada mesin ini, dan alarm, lampu indikator alarm untuk menunjukkan bahwa obat belum terpasang di mesin. Kita pasangkan obatnya seperti ini. Pastikan speed berada di posisi seperti ini. Lalu kita kembalikan lagi tuasnya untuk menahan agar siring pump tidak jatuh. Setelah itu kita jepit pelangernya, pelanger dari speed ini ke alat bagian ini. Nah, selanjutnya setelah speed terpasang, maka biasanya mesin ini akan langsung otomatis membaca bahwa ada obat yang sudah terpasang. Nah, lalu selanjutnya untuk tombol di panel navigasi ini, menu biasanya kita gunakan apabila kita hendak memilih mode mana yang ingin kita gunakan dalam memberikan obat kepada pasien. Untuk memindahkan atau untuk memilih mode, kita bisa menggunakan knob ini dengan cara kita geser ke depan atau ke belakang, atau kita bisa menggunakan panah ke atas dan ke bawah. Lalu jika kita hendak memilih suatu mode yang ada di layar, kita bisa menekan enter atau kita bisa menekan tombol knob ini, bisa kita tekan juga seperti itu. Lalu untuk mode biasanya kita gunakan apabila obat sudah berjalan namun kita hendak mengganti, baik dari rate-nya, rate dari obat, atau dari waktu obat tersebut berjalan. Kita tinggal klik. Sebelumnya kita stop dulu, lalu kita klik mode, baru kita bisa ganti. Seperti itu. Untuk purge sendiri bisa kita gunakan apabila kita hendak membolus obat tersebut. Kita tekan yang agak lama. Oh, sebelumnya maaf, kita run dulu. Obat sudah berjalan, lalu kita tekan purge itu, maka nanti obat akan terbolus secara otomatis seperti ini, terbolus cepat. Bagian grip ini akan berjalan cepat jika kita menekan tombol purge. Untuk
tombol pause, atau jika kita hendak menghentikan secara sementara pemberian obat, kita bisa menekan tombol yang berwarna hijau ini. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya mengenai cara penggunaan